menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang telah resmi memberlakukan larangan mudik di masa pandemi virus corona ini sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pihak PT KAI Daop 8 Surabaya kembali membatalkan 6 perjalanan kereta api jarak jauhnya. Jadi total ada 41 perjalanan kereta api jarak menengah jauh yang tidak akan beroperasi hingga nanti sampai dengan tanggal 30 April. Untuk perpanjangan waktunya sendiri akan kami informasikan lebih lanjut. Tujuan dari perjalanan kereta api jarak jauh di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya yang mengalami pembatalan tersebut adalah tujuan ke arah Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Cilacap, Purwokerto, Cirebon, Jember, dan Banyuwangi. Kami dari pihak PT KAI Daop 8 Surabaya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penumpang kereta api jarak jauh atau menengah yang tertunda perjalanannya. Ini kami lakukan dalam rangka dukungan kami dalam program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19.